Ya buruan, ambilin tas gue dong. Astaga, kenapa gak ngambil sendiri? Gak sempet, buruan deh. Ya udah nih, gue tuh mau ngecek apa ada yang ketinggalan. Ya udah benerin ngecek, biar gak ada yang ketinggalan lagi. Hari ini kita mapel apaan ya? Lu ini niat sekolah gak sih? Masa jadwal mapel aja gak tahu? Ada mapel ekonomi gak? Ada. Hapus, itu mapel ada tugasnya kan? Gue belum selesai, gimana dong? Makanya lu jangan terlalu santai, mampus kan lo. Gimana dong, Rik? Ya, nanti gue yang kerjain deh tugas lu di sekolah. Makanya buruan berangkat sekarang, biar nanti gue bisa ngerjain tugasnya lu di sekolah. Bentar-bentar, gue belum pakai kaos kaki. Astaga, lama banget. Ya sabar dong. Gue tinggal juga ya, Nia. Mana mungkin lo ninggalin gue selama sekolah 12 tahun. Lo gak pernah tuh ninggalin gue. Karena kalau misalnya gue beneran ninggalin lo, lo bakal ngaduin ke bunda gue. Iya dong, biar lo dimarahin sama bunda. Buruan gue ah. Nanti kalau misalnya tugas lo gak selesai, lo nangis juga lo dihukum. Lo gak bakal tega ngebiarin gue dihukum sendirian. Ya kalau lo udah tahu itu, makanya buruan. Yes, yaudah, berangkat. Nih, PR lo udah selesai gue kerjain. Thank you, Erik sayang. Jadi sayang-sayangan, padahal cuma teman. Emang nggak boleh teman sayang-sayangan? Ya nggak boleh lah anjir, minimal punya status. Oh ya, gue mau ke kantin. Lo mau ikut? Ya udah, ayo. Bye Bill, gue ke kantin dulu. Tuh orang berdua udah kayak perangko lagi, nempel mulu kerjaannya. Oke, ini tugasnya berpasang pasangan, jadi kalian boleh milih mau berpasangan sama siapa untuk tugasnya. Erik, mau sekelompok sama gue nggak? Nggak. Ya? Jangan teriak-teriak kamu, bukan hutan ini. Maaf pak, Hani, lu gak boleh sekelompok sama Erik. Kenapa emang? Erik kayaknya belum ada pasangannya. Dia sama gue. Gue duluan kok yang ngomong sama Erik. Gue gak peduli mau lu duluan ngomong ke Erik, lu duluan nyewa Erik, lu duluan ngebayar Erik. Tapi tetap aja Erik bakal sekelompok sama gue. Lagi lu siapa sih ngelarang-ngelarang cewek lain dekat sama Erik? Gue? Ya gue sahabat jadi ya. Cuma sahabat kan? Udah ya stop. Tapi sorry, gue udah sama Gea. Bleh. Lu juga buruan ambil buku lu lah. Buat apa gue ngambil buku? Kan yang ngerjain tugasnya itu lo. Lu gak denger katanya Pak Ardi. Ini tuh tugas kelompok. Ya jadi lu harus juga ngerjain. Emang lu mau nama lu gak gue catat? Lu tega gak nulis nama gue. Yaudah lu dulu aja deh. Thank you, Eri. Lu nanti pulang sendiri mau gak? Emang lu mau kemana? Gue di latihan basket. Ya nggak apa-apa, hari ini pulang sendiri dulu ya, Ge. Soalnya gue juga tahu, lo pasti bosenan kan kalau misalnya nungguin gue sampai selesai latihan. Gue nungguin lo aja deh. Ya enggak, lo pasti nanti bosen, pasti. Dan lo juga mau cepet-cepet sampai rumah kan, mau rebahan. Tahu aja lo. Nanti gue deh yang pesen lo taksi. Ya jangan marah dong. Siapa juga yang marah? Lo nggak mungkin kan mau ninggalin latihan itu demi gue. Siapa bilang, ah? Lo nggak tahu apa gue udah berapa kali tuh boros latihan cuma demi nganterin lo doang. Tapi kali ini udah gak bisa lagi, Ge. Soalnya, gimana ya? Takutnya kalau keseringan bolos, gue dikeluarin dari tim. Maaf ya, Erik. Gara-gara gue, lo hampir dikeluarin dari tim. Lo gak perlu nyalahin diri lo sendiri, oke? Okay? Bagi gue, lo tuh lebih penting dari apapun. Jadi, santai aja. Lo ganteng sebenarnya. Tapi sayang. Sayang kenapa? Jomblo. Kaca lo. Bila gimana nih, gawat banget. Apa? Kenapa? Gue kayaknya makin suka deh sama Erik. Astaga, repot banget. Kalau suka tinggal confess dong. Enteng banget lo nyuruh gue confess. Gue tuh sama Erik sahabatan. Ya terus emang kenapa? Kalau gue confess terus nanti endingnya malah jadi canggung gimana? Gue gak mau kehilangan Erik. Ya terus mau sampai kapan lo kayak gini? Gue gak tahu. Lagi kenapa sih si Erik itu tiap hari tuh makin ganteng, makin bikin gue tambah jatuh cinta. Lu kasih gue saran kek, asalkan jangan saran yang nyuruh gue confess. Lu cari pacar, Gi. Ya tapi gue maunya Erik yang jadi pacar gue. Lu tadi katanya gak mau confess. Gimana caranya dia bisa jadi pacar lo? Ya udah, lanjutin saran lu apa? Ya lu coba cari pacar aja, terus lu lihat reaksinya Erik. Kalau emang dia cemburu, ya berarti dia suka sama lo. Terus pacar gue gimana? Ya kan cuma pacar sementara doang. Jadi gak masalah dong nanti kalau misalnya lu tiba-tiba minta putus. Ya tapi lu jangan ada perasaan juga dong sama dia. Gak bakal, gue cuma sukanya sama Erik. Erik. Gue jadi gemes pengen nyekek tuh Erik, tau gak? Jangan dong, nanti gue malah jadi janda lagi. Lu nikah aja belum tau. Gila kemana sih? Tumben gak kelihatan batang hidungnya. Bila! Apaan? Lu ada lihat Gea gak? Ada. Mana dia? Lagi PDKT tuh sama cowok. Mana mungkin? Lah, kok mana mungkin sih? Kalau lu gak percaya, lihat aja tuh ke kelas. Dia lagi sama Robby kayak di situ. Gue suka sama Robby. Lah,
Lu gak tahu? Katanya sahabat, gimana sih? Si Gia emang udah dari lama suka sama Robby. Jadi gitu Gia, cara ngerjainnya, paham kan? Iya paham, paham, paham. Makasih ya Rob, lu pinter banget. Kenapa lu minta ngajarinnya ke gue? Biasa juga sama Eric. Bosan gue belajar sama Eric mulu. Gak paham-paham. Tapi kalau sama lu langsung ngerti. Iya kah? Ya makanya itu gue heran. Nanti kalau lu emang ada yang mau ditanyain, tanya aja ke gue ya, biar gue jelasin. Makasih Rob, tapi gak ngerepotin lo kan? Sama sekali enggak, gue malah seneng. Gia, Eric, kenapa? Lagi ngapain? Lagi belajar, lu gak lihat? Kenapa gak minta ajarin gue aja? Kalau diajarin sama lo tuh ngebosenin. Gue bukan ngerti malah jadi ngantuk tau gak? Udah mending lo sana aja deh, gue masih mau belajar nih. Itu kira-kira Eric lagi cemburu gak ya? Tumben lo sendiri, mana ekor lo? Lo kira gue monyet punya ekor? Ya maksud gue Gea lah. Kenapa sih lo sensitif amat? Tahu? Lagi sibuk mungkin. Itu sih Gea lagi sama Robby. Mereka udah seminggu ini bareng terus. Pantas aja lo kesel. Cemburu ya? Dih, ngapain gue cemburu? Lo ngapain sih? Kan lo emang suka sama Gea. Jadi harusnya, lo harusnya emang cemburu lah. Cemburu itu cuma buat orang lemah. Iya deh iya. Nanti juga paling kalau misalnya Gea jadi nama Robby, lo nangis-nangis. Ya mereka bareng itu cuma buat belajar, bukan buat jadian. Gue pacaran sama Robby. Eric, lo dengerin gue gak sih? Denger. Apa? Coba ulangin. Coba-coba ulangin apa yang gue bilang tadi. Lo pacaran sama Robby. Oh, ternyata lo denger. Ya udah, terus kenapa lu enggak ngucapin selamat ke gue? Karena kan secara ya gue sahabat masa kecil lo yang dari bayi udah sama lo, sekarang kira udah melepas masa lajangnya. Gigi lo masa lajang. Ya maksudnya gue udah enggak jomblo lagi. Oh, kok oh doang? Selamatnya mana? Congrats ya. Baik kelas banget sih ngucapinnya. Iri ya karena lo masih jomblo. Kok sakit ya rasanya? Dulu gue ngerasa tenang-tenang aja karena dia jomblo dan gue rasa dia suka sama gue. Tapi ternyata dia jomblo karena belum ketemu yang pas aja, bukan karena suka sama gue. Kan apa gue bilang, dia sama Robby bakal pacaran. Diam lo. Mampus kan lo ditikung. Hah? Ya udah sana lo cari pacar juga. Gimana gue bisa cari pacar? Sementara gue sukanya sama Gea. Kan gue udah ngingetin kalau Gea sekarang udah jadi pacar orang. Dan orangnya itu bukan lo. Lagian kenapa Gea harus pacaran sama cowok lain sih? Ya karena lo yang lama anjir. Lo kata dengan cara lo diem-diem aja lo bisa jadi pacar Gea gitu. Ya kan gue harus banyak persiapan sebelum nembak. Ya karena lo kelamaan. Si Robby udah cepet banget dia gerakannya, sacet-sacet. Udah deh, lo gak cocok galau-galauan begini. Orang salah lo sendiri juga. Kenapa? Pakai nanya lagi. Gea udah punya pacar, babi. Gue gak nyangka lo bakal ngajak gue jalan, Rick. Pasti karena Gea udah punya pacar ya? Enggak kok, gue cuma mau menghargai lo aja. Soalnya lo kemarin kan confess gue, tapi gue tolak. Gak masalah, kalau lo emang mau lupain Gea pakai gue gak apa-apa kok. Gak mungkin gue ngelakuin itu ke lo, Han. Oh iya, lo mau es krim gak? Enggak deh, gue lagi diet, jadi gak boleh makan yang manis-manis. Oh, coba aja di sini ada Gea, pasti dia udah nyeret gue buat beliin es krim. Bu, ini bukunya. Oh iya, makasih ya, ini udah semua pada ngumpul kan? Udah bu. Baik, kalau gitu terima kasih ya. Iya bu, kalau begitu saya permisi. Ngapain Eric di ruangannya Bu Susan? Selamat ya Eric, kamu lolos dan keterima di sekolah impian kamu. Terima kasih Bu. Nanti kamu bawa semua berkas yang diperlukan untuk pendaftaran ulangnya. Baik Bu. Hah? Eric kuliah? Kenapa dia gak ngasih tahu gue? Ada apa kamu berdiri di depan ruangan Ibu? Ada perlu sesuatu? Enggak Bu, tadi cuma numpang lewat aja habis ngumpul buku. Terus sampai sini aku keingetan sesuatu, jadi berhenti. Oh gitu, oke. Kalau itu saya permisi ya Bu. Permisi Bu. Gia, tunggu. Gue mau ngomong. Gak ada yang perlu lo bicarain sama gue lagi. Lo marah? Enggak. Iya, lo marah. Selamat ya, karena akhirnya lo keterima di kampus impian lo. Tapi lo gak pernah ngasih tahu gue, Rick. Gue niatnya emang mau ngasih tahu. Tapi lo udah nganggep gue sebagai orang asing di hidup lo. Ya udahlah, gak usah nganggep gue lagi. Gue juga gak apa-apa. Lagian lo setiap hari juga selalu deket sama cewek-cewek yang beda-beda. Gea, kenapa? Itu kenyataan kan? Lo sekarang cuma lagi sibuk milihin cewek-cewek mana yang bakal lo jadiin pacar hari ini dan lo ngelupain sahabat lo sendiri. Udahlah Rick, gue udah muak sama lo. Gea, congrats! Lo juga selamat, gak nyangka kita udah lulus aja. Bener tuh, padahal kerjaan gue di sekolah cuma ngangong-ngangong doang. Tiba-tiba lulus. Apalagi gue, 3 tahun bukannya ilmu yang nyantol di otak gue. Tapi,
Pede gue ngapain aja sih selama ini? Ngebucinin Erik lah. Kalian belum baikan. Lu masih belum baikan juga sama Erik sampai sekarang lu masih berantem. Ya sebenarnya kalau dibilang marah sih enggak. Cuma gue kecewa aja sama dia. Gia, pergi ke sana yuk Bil. Gia tolong, gue mau ngomong sama lu. Kalau gitu gue pergi ya. Baik ya. Bila. Gia. Apa? Ini udah hari terakhir kita sekolah. Ini hari terakhir kita ketemu Gia. Lu masih nggak mau ngomong sama gue? Enggak. Gue abis ini mau langsung pergi Gia. Oh, bagus deh. Ya udah sana pergi aja, nggak usah balik lagi. Gue suka sama lo. Gue udah suka sama lo dari lama. Cuma gue baru berani bilang sekarang. Apalagi dulu gue taunya lo udah jadian sama Robby. Gue mulai gak berani lagi buat ngomong itu ke lo. Gue tahu ini udah terlambat. Tapi gue rasa gue harus ngomongin ini ke lo. Karena bagi gue lo orang paling penting di hidup gue. Lo udah sama kayak keluarga gue. Gue bener-bener sayang sama lo ya. Jadi gue pengen lo tahu perasaan gue. Gue juga sebenarnya selama ini suka sama lo. Lo jaga diri ya di sini. Jangan pernah bikin masalah. Karena gue nggak akan ada lagi buat lo di sini. Itu karena lo nggak konfes ke gue. Tapi lo jadian sama Robby. Sampai jumpa lagi, Gia. Ri, gue juga sebenarnya selama ini suka sama lo. Permisi Pak Erik, untuk perusahaan yang lain sudah menunggu Bapak di ruangan rapat. Mari Pak. Baik, ayo kita ke sana. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, saya Erik, CEO dari G1 Group, perusahaan yang kini sedang naik daun. Ya? Erik, gue gak nyangka bakalan ketemu sama lo di rapat hari ini, Ki. Sama, siapa yang nyangka coba? Sebuah perusahaan G1 Group yang lagi naik daun banget belakangan ini ternyata CEO-nya itu lo. Gue kaget ngeliat lo sekarang udah jadi CEO. Kenapa emang? Gak percaya? Ngeliat lo sekarang berdiri di depan gue tuh percaya. Udah lama ya kita gak ketemu? Makanya itu, lo juga gue hubungin gak pernah nyambung. Sengaja, abis lo pergi, gue ganti semua sosial media dan nomor HP gue. Pantes aja. Gimana kabar lo? Kabar gue baik. Masih sama Robby atau udah punya pacar lain? Masih sendiri sampai sekarang. Hah? Sebenarnya itu waktu SMA gue cuma pura-pura aja pacaran sama Robby. Tujuannya biar lo kepanasan. Tapi nyatanya lo biasa aja. Siapa bilang? Hati gue udah terbakar pas tahu lo pacaran sama Robby. Jadi sekarang gimana? Siap buat memulai hubungan baru? Sama siapa? Sama gue. Siapa yang bakal nyangka kalau kita yang udah sahabatan dari kecil ternyata sekarang malah jadi saling suka? Karena cinta gak ada yang tahu.